Assalamualaikum. Hari ni saya nak share satu ilmu. Ni, masalah kita dekat dapur ni, kan? Kita nak letak benda ni. Benda ni serabut. Tak ada tempat yang sesuai. Kalau kita tak letak atas ni, nanti dia basah. Lepas tu dia tu keluar air sini kan. Tak syok lah. Sebab sabun ni dia apa? Meninggalkan bekas. Okay? Nak letak mana? Tak tengah ni pun, dia bergerak ni jatuh serabut. Okay? So, saya akan tunjukkan satu kaedah, satu teknik, satu ilmu. Cara untuk kita buat khas tempat untuk dia tanpa ganggu space kita punya kabinet. Okey, dia still ada dalam ni. Kita mulakan okay. Barang-barang yang kita perlukan, kalau ada ni, kita cari barang terpakai je. Ha, ni pipe air pipe air yang bumbung tu. Saya jumpa, saya kitar semula, saya kutip. Okey, kita akan basuh ni, kita akan basuh dan kita akan potonglah dia. Ha, kita ada gergaji besi. Kita ada pembaris, ada marker, ada grinder lah. Grinder ni senang lagi lah. Ni untuk samakan permukaan je. Tak ada masalah. Kalau tak ada pun boleh pakai kertas pasir. Okay. And then kita pakai kertas pasir. Kertas pasir ni kita boleh untuk gosok, kasih dia bersih lah. Selepas kita dah potong semua. Okay. Terus kita kena ukur dia. Kita ambil 6 inci je. 6 inci. And then kita ukur 6 inci. Tak boleh tinggi sangat lah sebab nanti ganggu space sinki. Okay. Kita ukur dia 6 inci. Okay. Sama ada you all nak guna gergaji besi atau nak pakai grinder terus pun boleh. Permukaan ni kalau tak sama pun tak apa, kita boleh samakan balik nanti. Dan kita boleh grinderkan balik biar dia sama. Okay. Then, lepas kita dah potong macam ni, kita terus ukur dia untuk 3 inci. Okay. Kita nak laluan dia. Sini ambil 3 inci. Okay. And then ambil satu pembaris ni lah. 3 inci. Okay. Keluasan dia ni betul-betul sama ni, sama pembaris sebab kita nak potong dia macam ni. Okay. 3 inci. Okay. Nampak? Jadi kita potong macam ni, kita nak buangkan dia. So belah sana pun sama. Cuma kita kena marking dia betul-betul samalah, jangan sengitlah. Kita ambil dia 3 inci macam tadi pun 3 inci kan. Kita ambil tanda dan satu pembaris. Okay. Ini saya buat secara cepat lah. Kalau nak buat cerita cantik nanti ukur sendirilah elok-elok. Okay, nampak? Dia dah jadi macam ni.
Okay, so make sure lah panjang sini semua ni sama lah. Jangan lain sini dalam, sini tinggi tak mau. So kita nak sama kan dia. Nanti bila kalau you buat sendiri nanti you ukur betul-betul lah keadaan dia. Sengit tak sengit semua nanti you dah akan nampak. Ukur betul-betul. Okay. So bila you dah potong macam ni, nanti kita akan samakan balik sini dengan tas pasir. You gosoklah dia. Biar dia bersih. Okey. Kan kita kutip ni. Kalau you beli baru tak apalah, nampak cantik lah. Kalau dia buruk macam ni nak kena flush lah. Flush ya. Okay, so nampak permukaan cantik sikit ni. Okay. So bila kita dah basuh, kita dah gosok dengan tas pasir semua. And then dia jadi bentuk macam ni, okey. Dia akan jadi bentuk. Make sure sini samalah, sama dia punya ni. Barulah kita selitkan dia kat sini tengah-tengah ni. Selit dia tengah-tengah. And then yang ni letak dia kat atas. Okey. So, nampak? So dia tak goyang. Ha, dia duduk sini je. So kita basuh pinggan ke apa ke, dia tak ganggu space. Nampak? Ha. So benda ni tak bergoyang lagi. Dia duduk sini je. Nampak? Okey, itu je lah untuk hari ni. Ha. Ni you all boleh cantikkan dia, sama ada you nak cat ke nak apa ke, biar dia nampak cantik pun boleh, tak ada masalah. Make sure you gosok dulu dengan kertas pasir biar dia bersih betul-betul, and then baru ambil kertas pasir cat and you spray. Spray you letak je sini. So kalau habis benda ni just tukar je. Nampak? Okey, itu je. Sekarang macam tak cantik pulaklah, warna putih macam ni. So saya rasa saya kena spray. So you spray lah. Okay, you spray warna hitam ke, warna gold ke, warna apa ke, tak kisah. Jadi untuk first layer ni, bawa nipis-nipis je dulu. Okay. Spray nipis-nipis je dulu untuk first layer. And then cat dah. Warna hitam je lah. Kalau cat warna putih pun cantik sebenarnya. Silap betul lah. Tak apalah. Warna hitam pun boleh lah. Duduk dalam sink je pun. Ha, kita tunggu dia kering. And then kita letak dalam sink. Tada. Siap dah. Okay. So, aku cat warna hitam ni. Cat warna hitam baru tak nampak sikit. Yang ni putih. Tak macam. Tapi nampak cantik putih pada hitam. Tak apalah. Warna ni tak ada masalah. You boleh pilih macam warna apa-apa yang you all suka. Okay. So, dia tak ganggu. Tak tercabut. Duduk sini, kemah-kemah. Okay, bye-bye.